aksi pemilu damai 2019. Kami atas nama masyarakat Kampung Laham Makamulu dengan semangat persatuan dan persaudaraan menyatakan siap dengan tekad bersama untuk 1. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mendukung suksesnya pemilihan umum 2019 secara demokratis, aman, damai, dan sejuk. 3. Mentaati semua keutuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memegang teguh moral dan etika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, budaya, bangsa, dan agama. Mengutamakan kepentingan umum, serta menghormati hak asasi manusia. 4. Menolak dan melawan segala bentuk politik uang, politisasi SARA dan HOK dalam menyelenggarakan pemilu umum 2019 demi mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Demikian tekad dan deklarasi bersama ini dibuat dengan sesungguhnya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.